بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwasanya dunia itu adalah mata'. Dunia itu hanyalah sebagai perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah. Naam. Antum bayangkan, dunia itu isinya semua perhiasan. Ya, mobil, rumah, kenikmatan dari gaji yang Anda dapat, yang kita dapat. Kemudian juga perhiasan dari permata, perhiasan dari pakaian yang Anda punya. Semua itu perhiasan. Tetapi apa? Sebaik-baik perhiasan itu adalah apa? Imra'atus salihah. Wanita yang salihah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Perhiasan yang menipu. Ini hukum asalnya. Perhiasan dunia hukum asalnya menipu. Ya. Allah juga berfirman, "Wama hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? Hanya permainan dan senda gurau. Ya. Yang beli-belian sepeda MTB mahal-mahalan, permainan senda gurau. Yang beli motor trail mahal-mahalan, permainan senda gurau. Mobil mewah-mewahan, mainnya 1M ke atas, permainan senda gurau. Rumah luas-luasan, klaster termewah, tinggi-tinggian, senda gurau, permainan. Nah, kita hidup dipenuhi dengan rekreasi, permainan senda gurau. Ngobrol, guyon, ya, sambil begadang, permainan senda gurau. Ya, rahiman rahimakumullah, kehidupan dunia ini, ya, banyaknya apa? Permainan dan senda gurau. Mata'ul ghurur, hanya menipu saja. Tapi ada satu perhiasan, yang perhiasan ini masya Allah sangat bermanfaat. Hakikatnya perhiasan. Apa itu? Mar'atus salihah.